Berikut ini cara menyalakan TV LED tanpa remote. Biasanya TV LED ini kalau kita aktifkan dia dalam mode standby, bisa kalian lihat di sini. Jadi harus pakai remote untuk mengaktifkannya. Tapi kalau di sini yang TV LED merek Samsung yang saya gunakan, itu di bawahnya ada tombol. Yang di sini di bawah lampu powernya, kalian klik satu kali saja seperti ini, kalian tekan saja di bawahnya. Nah, dia otomatis hidup. Jadi kalau tanpa remote, kalau ingin mematikan cukup tekan lama di sini. Dan dia akan muncul opsi yang ini. Tekan lama saja dia akan mati. Nah, seperti ini. Ini untuk saluran berikutnya, ini volume. Kemudian ini volume min, ini untuk melihat sumber mau HDMI ataupun lain-lain. Di sini keterangan tekan untuk pindahkan, tekan terus untuk pilih. Untuk mematikan seperti ini, tekan lama. Nah, bisa kalian sudah mati atau standby. Jadi tinggal cabut dari stop kontak. Itu saja, silakan kalian coba sendiri.